3, 2, 1, oke. Halo, di video kali ini kita bakalan bahas Harpa Concert Hall. Gue beberapa kali ada event di sini, termasuk di Kongres Geothermal ini, dan kerennya teman gue sempat jadi pembicara dong di sini. Kapan gue jadi pembicara di Kongres Internasional ya? Ikutin terus videonya, jangan lupa subscribe. So yeah, let me start my presentation. So what I'm going to present today, I will start with the overview of the geothermal field. Jadi gedung ini tuh semacam gedung serbaguna kali ya, soalnya bisa buat jadi tempat konser, bisa buat jadi tempat konferensi internasional, termasuk juga buat wisudaan. Nih gue bakalan gue share pengalaman gue waktu ikutan wisudaan di sini. Dadakan ikutan acara wisudanya murid-murid mahasiswa Reykjavik University di Harpa Concert Hall, seru banget sumpah. Ini pengangguran-pengangguran Islandia. Ini yang baru lulus. Tapi mereka kembar-kembar tapi nggak mirip ya. Jauh. Kembar tapi nggak mirip. Gimana rasanya udah lulus, Pak? Yang gitu deh. Pengangguran jadinya. Selamat ya. Menambah pengangguran. Many months later. Malam ini gua mau nonton konsernya dosen pembimbing gua nih, jalannya harus mundur soalnya angin coy. Soalnya dosen pembimbing gua hari ini manggung dan kita kan harus pansos. Gedungnya itu tuh. Perlu foto berdua juga nggak nih kayak dia? Perlu. Three, smile. Another one. Smile. Good. Foto bu. One, two, three. Papa.